Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini kita nak review and unboxing barang. So okay, ni barang dia besar punya. Kita nak buka plastik dia. Okay, so buka plastik dia tanpa skip. Okay, memang dia punya protection. Kita nak bagi pecah macam ni. So ini dia punya vehicle. Vehicle black spot AVR. So ini dia punya cermin untuk letak kat kaki korang. And ini dia punya kamera. Okay, ini kamera depan. Okay. So ini full HD 1080. So dia punya record video tu full HD. Okay. So kita nak tengok dia punya spek bagi tepi. And ini dia. Okay, itu dia punya size full HD and wide angle lens. So 1.70. So lens korang tu boleh nampak jauh, boleh nampak dia buka luas. So ini night, so korang boleh rakam pada waktu malam juga. And dia support micro SD 32GB. Okay, tu maximum word rasanya. Okay, and motion detection. So ini boleh on off sebenarnya untuk motion detection ni. Kalau ada orang gerak je, dia boleh rakam benda tu. Okay. So kita nak buka dulu. So sebelum buka, kita tengok bahagian belakang. Okay, belakang dia so belakang dia boleh dual channel dia. So ini boleh support untuk kamera belakang juga. So bukan hanya kamera depan. So nanti kita tengok. And kita tak apa lah, jom kita tengok dalam. Ya, dalam. So ini dia punya plastik. And dia punya cermin itu sendiri. So kita letak tepi. And ini dia punya dalam. So ini korang akan dapat skru ni untuk kamera belakang. Kamera belakang. Okay, dapat dua, dapat tiga benda ni. Tiga ni untuk korang sangkut dekat cermin depan korang, benda tu. Okay. So ini dia punya manual. Manual dah kita tunjuk, just korang boleh baca sini. Okay, ini power. So korang perlukan power untuk aktifkan kamera belakang and untuk benda tu on. Okay. So tak. So benda ni memang amat perlu sebab nak power kan. So aktifkan benda tu, korang cucuk kat benda tu and korang start engine, terus hidup kamera korang. Ya, tekan on off on. And ini dia punya kamera belakang. So kita nak try kamera belakang ni, kita buka dulu. Tapi pun tapi okay, ini kamera belakang. Korang boleh skru dekat bahagian belakang kereta korang. And ini wayar merah ni untuk lampu, lampu. So kalau gelap lebih bagus lah, sebab lebih bagus nak menggunakan benda ni sebab gelapkan kurang kecahayaan. So korang perlukan lampu kan. And ini punya kabel. Ini kabel untuk cucuk dekat korang punya cermin untuk aktifkan kamera belakang. So tak tuju. And kita nak tengok ada punya cermin. So first sekali kita zoom sikit. Okay, korang akan nampak. Okay, so okay tu maksud dia button okay lah kot. So M ni untuk menu. And itu on off tengah tu. On off, ini atas bawah tu. So kan, kalau kat menu. Okay, benda kat belakang ni, untuk sangkut yang tadi tu dekat cermin belakang korang. So ini kamera dia.
bagi atas ni, ni untuk power. Untuk kamera belakang, ini micro SD. Okay. So aku cucur dulu. Dia punya kamera belakang kat sini. Dia sekurang perlukan power. Dia satu power daripada headset saja, power dia ni charger reset. Dah ada power, so dah akan ni kamera belakang. Dan ini kamera depan korang. Okay, so ini kamera belakang, dia akan tunjuk kat sini. So kalau korang tahu kat folder nanti, dia ada dua folder, kamera depan dan kamera belakang. So dia asingkan dua kamera ni. Okay. So itu saja. Okay, kamera belakang dia. Okay guys, kamera depan. So just off. So itu saja aku nak tunjuk kat korang benda ni. So jangan lupa subscribe ni, and kalau korang berminat untuk rekod benda ni untuk keselamatan korang, just beli je. Okay, so itu saja. Thank you for watching and see you in my next video. Okay, bye bye.